penonton. Apa benar yang aku lihat ini adalah bidadari? Cantik banget. Makasih, Ebi. Saliman dong. Halo, Tante. Ebi. Kok Ebi mukanya pucat banget? Kayak kurang tidur. Ebi kurang tidur, tapi pas dengar suara Tante bagus sih. Ebi jadi seneng. Oh, Ebi seneng. Iya, tapi kok Tante tiba-tiba masuk ke rumah, kan rumah lagi pada tidur orangnya. Kok pada tidur, Bi? Ini kan sebentar lagi mau buka puasa. Jangan dong, harus mempersiapkan buka puasa. Ya, Ebi puasa nggak? Puasa. Pinter, cakep tos dulu. Iya, tos. Ntar kasih ya. Kasih apa? Bangke. Eh, itu apa itu? Tante, itu apa? Ini buah. Buat siapa? Buat Ebi. Wah, buat Ebi. Ini buat Ebi. Ini buah apa, Tante? Ini buah naga namanya. Buah naga? Iya. Kok rambutnya berdiri-berdiri? Iya, emang gitu dia. Jadi dia tuh rambutnya panjang, ini karena belum dipotong aja rambutnya jadi panjang. Oh, ih Tante makasih banget. Ebi dibawain buah naga. Tante tahu nggak? Kenapa ya? Selama ini bukan buah naga yang Ebi selalu didekati, tapi hawa naganya Om Intan. Ebi, kalau puasa itu memang bau naga tuh keluar, tapi itu barokah loh, berkah. Tapi kan Ebi tuh kadang-kadang gak suka. Ebi mau ngomongin Om Ipan. Om Ipan tuh gak bisa dibilangin. Susah ya emang Om Ipan ya. Ya maklum om kamu itu kan emang kadang-kadang susah dia digesrek juga. Apalagi yang namanya Tante Indri. Giliran diomongin marah terus. Ebi kadang-kadang capek, Tante. Ebi. Iya, Ebi pokoknya pusing aja. Ucing arah Ebi kalau pet. Ebi suka dijahatin ya. Udah deh Tante gak usah jawar-jawar Ebi. Ebi tuh kesel banget. Tante jangan jawar Ebi. Tangan Tante di sini. Siapa yang jawel? Ayo. Tangan Tante di sini. Om Irfan tuh hawanya hawa naga. Cukup aja katanya kalau misalnya Tante Indri diajak ngomong marah-marah terus, ya kan? Ebi gak pernah ngomong gitu. Padahal Om Irfan tuh sayang banget sama Ebi. Tante Indri juga. Ebi gak pernah. Om Irfan. Udah, Tante Indri. Ya, Om Irfan kalau inget-inget zaman dulunya kita pungut Ebi dari Pak Omas. Di depan rumah kita ada bayi. Kita besarin. Air susu di balas air tuba ini namanya. Om Irfan, kalau ingat zaman dulunya, Ebi ini keranjang. Keranjangnya aja gak muat sama badannya Ebi. Kita urus, Om. Dan kembali lagi dia ada ngobrol. Dramanya dikit lagi. Tadu. Ulang lagi deh, tadi emang lucu. Emang beneran mau diajak ngobrol? Ajak ngobrol. Ditanya apapun dijawab ya. Bener ya, ayo. Beneran. Ditanya apapun harus dijawab. Kalau ditanya apapun jawabnya, gak tahu, lihat aja. Mendingan kita gak nanya nih. Bener. Udah gitu ngomong gue abang bogel lagi tadi. Emang kenyataan, aku tuh orangnya apa adanya. Oke, aku akan jadi tanya gimana? Apa adanya juga ya. Tapi Allah, dia dapat juga. Jadi Ebi mau nyapa? Bukan mau nyapa apa Om. Kalau di sini, kalau ditanya harus mau jawab karena ini talk show fenomenal. Iya dong. Ayo sini. Ebi mau tidur dulu ya. Ini juga talk show inovatif. Betul. Om Ipan tadi ini. Ebi tidur dulu ya. Ya dadah. Ebi boleh tidur di rumahnya Caca Bebe nggak? Enggak. Gak boleh. Masih kecil. Di rumah. Ngapain tidur di rumah Caca Bebe? Kan temen Ebi. Caca mau Bebe aja pindah rumah? Hah? Emang iya? Mereka udah gak dibawa kolong jembatan lagi. Udah, enggak. Udah, Ebi, udah.
Wah, ada Sasia Gotik. Tar dulu. Eh, penonton. Tar dulu. Stop. Lu pada lemes banget, pertanyaan pada puasa gak lu? Tuh. Lemes banget, tepuk tangan. Ah, bala-bala, lebaran masih jauh. Eh, tenang dulu. Bala-bala lu. Ini biar Sasia. Nah, jangan bala-bala deh. Jangan bala-bala, risol aja. Ini biar Sasia mempersiapkan mentalnya. Betul. Karena kita akan menanyakan segala sesuatu yang mungkin gak ditanyakan di talk show yang lain. Nah, itu dia. Coba, ini kalau tepuk tangan penonton itu tergantung bintang tamunya. Kalau bintang besar, tepuk tangannya juga besar. Mana tepuk tangan untuk Sasia Gotik? Hai Sasia. Hai Ca. Hai Ca. Apalagi? Biarin aja lewat-lewat. Ya beres-beres, dia mau beres-beres. Biarin dia namanya bocah. Ya lupa, harusnya beres-beres, tapi ternyata langsung masuk kamar. Okay. Hai Abogel. Hai, apa kabar? Baik. Pacar masih? Masih. Terakhir sih lihat sebuah video, Sasia Gotik sama pacarnya bikin gitu-gituan. Lucu-lucu. Wow. Ini subuh-subuh ngapain? Hah? Subuh-subuh. Mengisi kekosongan, menunggu sahur. Oh, emang sahurnya barengan? Aku sahur semalam itu aku main ke rumah ke rumah calon mertua. Jadi aku sahur. Oh, jadi emang udah mau nikah banget? Udah ya? Diterima banget. Insya Allah. Katanya keberatan kalau calon mantunya pengen dangdut tadinya. Enggak, justru dia yang nyomot aku. Nyomot? Jadi tadi malam sahurnya bareng? Iya, alhamdulillah bareng. Karena kan aku kan, ya namanya juga orang sibuk ya. Namanya juga orang terkenal ya. Jadi udah pendekatannya udah oke dong sama calon mantu. Alhamdulillah, insya Allah. Oh gitu. Tapi emang ngomongin soal dangdut nih, di sepanjang bulan Ramadan berkurang gak jobnya? Kalau job off air? Iya. Iya, pasti. Pasti ya? Pasti. Tapi kalau TV masih jalan. Alhamdulillah. Katanya sampai pengen manggungnya sampai mengeluarkan lagu religi. Iya. Betul. Tujuannya apa? Ya karena ini bulan puasa kan. Karena kan Neng selama berkarir di Belantika Musik Dangdut Indonesia. Neng kan belum punya single religi. Jadi Neng pengen gitu punya single jadi religi. Jadi baru ya, baru tercetus ya. Saske, ilang. Belum dibaca. Baru mau dibaca, ilang. Anda jangan julid. Oke, tapi yang pastinya katanya Neng itu kenapa ngeluarin lagu religi? Karena ngejar setoran buat Ramadan, nanti setelah Ramadannya mau nikah. Tuh, Saskia Gotik kejar setoran selama Ramadan. Oke. Okay. Kejar setoran gini loh, selama Ramadan kan kita gak ada off air ya, Ayah. Jadi yang kita andelin itu kan memang TV ya. Ya lumayan lah gitu, sekumpul dua kumpul gitu buat Lebaran kan. Neng setiap Lebaran kan pasti... setiap tahun-tahun kemarin juga Neng selalu kasih saudara-saudara kayak kain sarung, baju koko, kudungan, terus setiap saudara dan bagi saudara-saudara bujang juga dikasih kain sarung gitu. Jadi kalau misalkan berbagi kebahagiaan. Jadi apapun itu hajar terus, yang penting berkah. Oh gitu. Berarti sekarang udah punya saudara dari calon juga dong, bagi-bagi tambah juga ke gitu. Keluarga calon. Oh enggak, beda Pak, itu bukan urusan saya kan. Nah, masalah mengurangi tampil depan umum nyanyi dangdutan, itu karena gak ada tawaran atau karena kesadaran diri pengen, udah deh menghormati bulan Ramadan. Menghormati bulan Ramadan. Walaupun ada tawaran nyanyi dangdutan? Ada, kemarin ada Neng off air. Terus, tawaran dangdut dan Neng udah ada di daerah luar kota Palangkaraya ya. Tapi packagingnya dirubah. Iya, pasti. Kita kan menghargai ya, dan kita biasanya goyang-goyang itu kan enggak gitu. Jadi yang penting nyanyi aja, kita kan jual suara. Gitu. Oh gitu. Tapi yang lagu religinya itu salah satu bentuk. Itu aja tuh, Sasia Gotik kalau Ramadan jaga goyangan. Tapi fotonya gitu. Kenapa begitu? Gambarnya begitu? Hei, menjaga goyangan tapi gambarnya kenapa pas lagi begini? Tapi karena memang kualitas suaranya bagus jadi gak perlu takut. Walaupun gak pakai goyangan suaranya tetap menggelengkar. Tepuk tangan buat Sasia Gotik dong. Oke. Tapi saya penasaran lagu religinya itu yang mana sih? Tentang apa? Ini menceritakan tentang apa, Neng? Tentang apa ya? Yang tentang ya cinta biasalah. Cinta. Aku sungguh cinta.
buat calon suami, cakep. Ya. Karena cinta kepada siapapun, kepada calon pasangan kita didasari atas Allah. Allah. Insya Allah akan ya. Penuh berkah. Jadi ini judulnya Cintai ya. Aku Karena Allah. Oh. Dengar dikit aku dong. Aku nyanyi ya. Iya, iya, iya. Pakai hand mic-nya. Boleh. Dikit. Dari Cintai Aku Karena Allah aja apa dari Aku Sungguh Cinta bebas, Kepadamu? Bebas. C. Udah. Ayo, musik. Aku sungguh cinta kepadamu. Hidupku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah. Miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada Allah. Ini dengan Zaskia Gotik di sini di ada aja. Ada hadiah untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau bisa jawab pertanyaan dari kita, silakan telepon ke 021-536-7779. Berapa? 021-536-7779. Ya. Oke, nanti asal ada hadiah ya. Zaskia, ini tahun pertama kamu berpuasa bareng pacar gak sih? Tahun kedua. Iya, berarti udah lama ya, Bo. Tapi kalau gak dikawin kawinin ya? Kan sayanya belum siap. Oh. Tapi tahun ini udah siap dong. Belum. Tahun belum depan? Juga. Paling lama 2 tahun lagi. Kenapa sih keburu menopause lo? Tua kan duanya. Emangnya lo cepet menopause-nya? Tapi katanya Zaskia Gotik gak ingin menikah buru-buru. Kenapa bikin ini lagunya yang sebelahnya, Bu? Iya, bukan lagi. Hayalan. Jedara deh. Kenapa ya? Karena nggak mau terlalu terburu-buru karena pengen fokus dulu sama orang tua, fokus dulu sama karir. Nanti kalau udah sama-sama sukses, udah sama-sama mapan semuanya, udah punya usaha sendiri baru. Kan udah sukses nenya. Iya. Kurang apa lagi sih? Calon kan juga sukses juga pasti. Ya, insya Allah mudah-mudahan sama-sama ini dulu lah. Karena gimana ya kalau dari hati belum... Nikah sih pengen, ya namanya manusiawi lah ya. Lihat teman-teman udah pada punya anak, udah pada married, pengen gitu. Cuma ada beberapa hal yang Neng gak bisa ceritakan ya, Neng belum siap gitu. Jadi entarlah berjalannya waktu aja. Gitu. Kalau pacar siap juga nunggu 2 tahun iya, lagi? Iya siap. Beneran yakin dipertahankan? Insya Allah. Oke kita tunggu 2 tahun lagi ya. Kalau ada jodohnya insya Allah. Katanya udah sampai nyiapin rumah segala loh, ya kan? Kalau nyiapin rumah aku belum tahu deh, yang pastinya aku bilang sama A, kalau kita menikah ya harus ada rumah, gitu. Jadi ya mau gak mau harus salah ada rumah. Salah satu bentuk tanggung jawab dari suami. Calon ya. Suami ya. Wow. Pokoknya kita doain mudah-mudahan ya mungkin gak sampai 2 tahun tapi lebih cepat kan bisa. Ya bisa. Ternyata tiba-tiba hatinya udah serak banget. Tapi kalau yang ini kan gak hanya ngomong doang kan, ngomong rumah ada dengar-dengar udah nyiapin rumah. Gak kayak yang dulu sebelumnya tuh, ngomong doang itu mah ya. Gak tahu ya siapa sih? Itu gue sebutin. Gimong! Itu emang ngomong-ngomong udah punya rumah? Apartemen? Ya benar. Oh. Apalah-apalah. Oh, sama mobil mewah ya? Gak bahas lagi, bad mood. Sampai ngeluarin kamus loh ya kan? Udah gak usah dibahas lagi. Indri lama-lama nih. Ini ada mic loh. Oh jangan. Jadi ini tahun kedua bersama dengan pacar. Kalau intensitas pertemuannya sama pacaran dikurangin atau justru lebih sering tapi kegiatannya beda? Kalau tahun ini, bulan puasa ini, ya. Lebih dikurangin sih. Kurangin. Karena kan, emang kalau ketemuan takut apa sih? Bukan takut apa-apa, Pak. Karena kan kalau puasa kan, aku kan ya, sering jadwal di TV ya. Gitu. Jadi jarang ketemunya gitu. Paling kalau misalkan bulan puasa, buka puasa itu...
sering lumayan. Ya quality time lah, quality time. Ebi, main lewat-lewat aja bingung kenapa Ebi? Ngobrol, Ebi. Udah lewat dong. Ebi mau ngambil sepeda. Ya terus mau ngapain? Ya mau ditaruh di kamar lah. Kok sepeda di kamar sih? Kan Ebi mau tidur bareng sepeda. Hah? Yaudah. Ebi kan kalau udah sayang sama orang, sama barang, Ebi bawa sampai tidur. Ya tapi kan itu kotor sepeda. Yaudah, Ebi deh. Om, biarin aja Om. Bukan biarin aja. Udah taruh gini deh. Gimana sih? Dia omelin juga kan dengan galakan dia. Ebi, tadi kok rambut Ebi kayak Superman gitu tadi? Gini? Iya, ini kayak Superman sama kayak Om Corbuzier ya. Oh. Om Deddy kan botak. Om Deddy ya udahlah, Om mending tanya Tante Gotik aja. Oh iya. Lagian aku bingung. Lagian Ebi tiba-tiba mondar-mandir kan aku bingung jadinya. Ebi bingung cari alamat ya. Emang Tante Ayu, Tante emang kalau misalnya kan Ebi kan kalau udah gede pasti mau cari pacar yang kayak Tante Gotik. Kenapa dia enggak nyontohinnya gue ya? Kan kalau misalnya Tante Gotik pacarnya yang sekarang itu benar-benar tipenya Tante Gotik apa cuman karena pelarian dari yang kemarin doang? Ebi emang nonton Gotik? Ya ampun, Ebi nanyanya suka polos, tapi anak-anak tuh polos gitu. Beneran bukan polos, ini anak-anak. Ini Ebi tahu sih gitu-gitu. Ini beneran sih kelamitan. Ah, ini juga beneran sayang apa pelarian doang? Dijawab lah, Neng. Ya beneran sayang. Sayang banget, banget. Bukan gara-gara sakit hati banget sama kemarin. Oh, tidak. Oh, tentu tidak. Tidak. Bagus. Tidak. Sayang banget, lillahi ta'ala. Sayang banget. Yang bikin sayang apa sih ke dia? Apanya? Apanya? Ya maksudnya gantengnya, baiknya, tidak, solenya. Ganteng itu relatif. Ya, kaya itu relatif. Ya. Ganteng itu tidak memenuhi kriteria. Tapi tua peot juga. Nah, kaya itu juga relatif. Bonyok. Silakan pergi. Adai, masuk. Harus dibuka. Kalau ada tamu masa malah diginiin dibuka. Ternyata sama Caca Bebe. Kan aku guru. Maaf. Tadi nyebutnya jangan cuma satu kata doang. Vicky Su, coba gitu. Oh, tadi saya mikir. Tapi kan gue gak nyebut Vicky Prasetyo. Gue Vicky doang. Apa? Itu ada penyanyi terkenal kan? Siapa yang goyang kayak gini tuh? Neng Gotik. Kita minta foto yuk. Caca Bebe. Caca Bebe. Gak sadar yang dianterin tadi jadi penyanyi terkenal juga. Iya, ini siapa sih? Gak tau. Caca Bebe, yang penting Mike udah bawain koper gue. Oh, iya udah foto-foto. Ini yang suka nongkrong di basement. Beneran ya? Satu lagi. Satu. Enak kesempatan banget sih kalian. Tiga. Udah. Ini apa nih Vicky? Capek. Capek. Siapa yang mau ngurus sepatu? Aku kan mau pesen sepatu. Aku kira kamir. Ini juga mau pesen sepatu heels yang 12 cm. Boleh. Aduh, Caca Bebe. Pak, udah deh, pergi ya. Ebi. Tas heel yuk. Cabe. Caca Bebe. Caca Bebe. Yaudah, Mbak, beli tajam. Ayo kita beli tajam. Minta duit. Apa? Gak ada. Minta duit. Aku mau nanya deh, ini rumah atau taman kanak-kanak ya? Ya, ini emang menyenangkan yang semua orang boleh datang sini. Ayo, udah deh, kata dong Kak Vicky, aku mau beli. Ebi. Mau tajil dulu mau sepatu? Mau tajil? Ayo beli tajil! Iya. Nih buat jajan ya. Beli jajan aku udah punya uang. Ya udah. Beli tajilnya yang banyak ya. Tamunya banyak soalnya ya. Tunggu ini selesai. Vicky boleh dibuka gak ini apa aja sih sepatunya? Iya katanya mau cari sepatu buat lebaran kan? Iya. Coba. Udah, tapi ini yang bener-bener bikin sendiri kan ya? Vicky Su itu kan punya itu bisnis sepatu ya? Ini pas banget loh, ini buat yang kurang tinggi sepatunya. Tuh.
demen buat sepatu ini laki, lu laki nih cewek sih. Bukan masalah cewek atau cewek atau cowoknya, tapi segala sesuatu yang bisa bikin tinggi pasti dia sakit-sakit jantung. Nama bininya dia siapa? Jangan dong. Tete Dela. Tete Dela. Tuh lihat kelakuan Tete Dela. Laki-laki. Sebenarnya ada yang ngomong-ngomong. Masa? Pantesan dia kalau ngelihat Hims langsung lihat. Kenapa sih? Lihat deh. Ganjelannya tinggi. Bisa. Tuh kan bener berarti ada ya. Irfan yang tertarik. Jangan dong, ini rahasia. Jadi buat Anda yang mempunyai tinggi kurang maksimum seperti saya, pakai rambut dan bawahnya pakai ganda tambah. Ayo, hari Senin akan beri. Dua menit lagi hadiahnya akan dapatkan bonus lagi. Silakan telepon. Bekas Irfan Hakim, siapa yang tidak mau menggunakannya? Dan sekarang saya memutuskan untuk pakai sepatu ini. Emang cukup ukurannya berapa, Cinderella? 40. Ini 40, Cinderella. Bisa. Pasti bisa, udah. Jangan diri itu rusak ini. Pasti bisa. Ini, rusak ini. Pas banget, cucok. Tapi gak lucu ya, ada rambutnya di kakinya. Sebentar kok mereknya? Shushu. Iya. Shushu. Oh, namanya Shushu. Ntar ya belum buka. Waduh. Jangan minum dulu. Iya. Jadi ini semuanya bikin sendiri, Vicky? Bikin sendiri juga. Desain sendiri semua. Dipakai sendiri juga? Dipakai sendiri dan dijual. Dijual. Oh, dijual. Kira-kira ada yang beli. Banyak juga teman-teman penyanyi semua yang kalau misalnya mau manggung, pesan sepatunya sama Vicky Shu. Sopan banget ya, sepatu di meja. Cucu, beli. Tadi katanya bebas, ditaruh di mana? Oh, iya, bener. Bebas datang ke rumah. Tuh, enak. Beli. Zaskia Gotik, off airnya di mana-mana, acara TV-nya banyak, masa beli sepatu Vicky suka bisa. Vicky, ini udah lama bisnis ginian. Sudah. Berapa tahun? Dari 2009. Wah, udah lama banget. Iya. Ini emang doyan gambar atau gimana sih? Maaf ya, Bapak. Enggak apa-apa, bagus kok. Emang doyan gambar awalnya atau gimana sih, Vicky? Doyan sepatu. Doyan cuma kegedean dulu, beli-beli terus. Awalnya itu, tapi memang memperhatikan sepatu, terus hobi banget sama sepatu, mempelajari pembuatan sepatu. Ini cuma enak dilihat atau enggak enak dipakai? Enak dong dipakai buat lompat-lompat ya. Harganya berapa? Harganya sih rata-rata di atas 1 juta. Ini mahal banget. Tapi masih karena kulit. Ya lu biasanya belinya teman kuris sebelah kiri di sini, sebelah kanan di sono. Makanya alasan harga segitu karena kulit. Kedua kenyamanan, terus juga apa namanya? Emang memperhatikan kenyamanannya ya. Tapi emang bener nyaman loh. Beneran. Beli. Memperhatikan desain atau kenyamanan? Dua-duanya. Oh, jadi karena begitu aku desain, pasti aku coba dulu jalan-jalan, naik gunung, ke pantai. Peres. Sumpah demi Allah, ini serius. Kalau naik gunung, manjat-manjat gitu, serius. Aku masa pernah. Masa pakai heels? Serius, nyaman. Iya, beneran manjat yang batu-batu gitu, tapi itu pakai wedges. Terus aku juga pernah naik tembok Cina. Hah? Pakai heels yang 15 cm boot, tapi ya kalau yang kayak gitu yang gini-gini sih ya nanti sengklak, jangan runcing, repot kan, yang haknya lebih besar yang model-model gini. Mau dong gue bikinin. Hah? Nih, yang model begini nih. Gitu kan yang berapa cm? Sampai aku di tembok Cina dikira atraksi kayaknya. Emangnya enggak berani banget ke tembok Cina naik pakai high heel gitu. Hanya untuk mencoba itu. Iya. Neng. Kak, iya. Ini berapaan, Kak? Kamu nomor 37 ya? 3637. Biasa kaki model kan 3637. Oh gitu. Tapi inilah ya. Ya. Yang paling nikmat itu kalau kita bekerja di dunia hobi kita. Vicky Shu suka dunia ini, hobinya bikin sepatu. Ya. Dan ini bisa jadi mata pencaharian juga. Nah, kalau Om Irfan sukanya apa? Apa bisnisnya Om Irfan? Bisnisnya aku ini, baju aku sendiri. Kasih tahu dong. Tapi ini aku pakai sendiri, enggak dijual. Udah deh kalau gitu, kita akan kembali lagi ya, kita akan korek-korek lagi bisnis apa lagi yang digeluti oleh Vicky Shu dan juga Zaskia Gotik. Jangan kemana-mana, tetap di Ada Aja. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ada Aja.
di rumah silakan telepon 0215367999. Oke, 5367799. Yes, kita tunggu teleponnya. Oke, Vicky Shu. Sebuah tantangan ketika kita berbisnis di bidang yang kita geluti banget dan kita suka banget. Misal kayak gue nih, gue kan suka bikin-bikinin baju koko. Tapi yang ada gue ngiler sendiri dengan barang yang akan kita jual. Akhirnya kita pakai, gak jadi dijual. Lo gitu gak sih? Iyalah pastilah. Gitu juga ya? Pasti ada begitunya. Kalau aku akhirnya ngelesnya adalah kan ini test drive. Gitu kan? Coba dulu. Gitu kan, nyaman gak? Gitu ngiler kan? Dengan produk kita sendiri ya? Iya, tapi aku gak semua desain aku punya sih sebetulnya. Jadi biasanya kan kalau nyoba kan per model nih udah ada polanya yang seperti ini, jadi warnanya ini ya udah yang itu gitu. Walaupun sebenarnya hari aku juga punya semua berbagai warna gitu, sebenarnya punya. Ya Allah. Buat nyanyi. Oh iya, pura-pura aja ngeles. Pura-pura. Nah, ini yang desain kamu sendiri atau ada sendiri, yang lainnya juga? Sendiri. Kalau desain sendiri. Wow. Inspirasi dari mana sih? Inspirasinya dari macam-macam ya, dari lagu, dari film, ataupun karena aku kan memang hobinya traveling dan kerjaannya alhamdulillah bisa bikin aku juga jadi traveling, jadi ya dari mana-mana gitu. Oke, high seasonnya maksudnya yang paling laku tuh Ramadan, salah satu yang banyak yang beli atau bulan apapun ada yang beli sepatu? Bulan apapun sih, bulan apapun, cuman kalau misalnya kayak bulan-bulan mau lebaran gini ya, bulan Ramadan ini kan pasti kan segala sesuatunya pengen makin ada yang baru gitu ya, ya jadi ya, ya. Jadi akhirnya harus ngeluarin model-model baru ya, terus ya Bik ya. Tapi pacar kok gak pernah kedengeran sih, pacar siapa sih sekarang? Sepatu kan tuh kedengeran terus tuh sepatu. Gimana ya kalau aku nyebut pacar nanti aku inget kamu. Ya, aku inget pacar, inget kamu. Pacar. Ada kesamaan soalnya. Vicky Shu idamkan pacar seperti Brad Pitt. Oh, berarti bukan Brad Pitt. Berarti bukan cuma Vicky Shu aja yang ingin sama Brad Pitt. Kita juga. Kita. Lu kan kemarin bilang, kompak ke. Kompak juga Brad Pitt. Lu mengidolakan. Kita mengidolakan. Kan iya dong. Kenapa Brad Pitt? Kenapa Brad Pitt? Lucu aja, tipit-tipit tajam gimana gitu. Emang sukanya seperti itu? Iya sih, tapi gak kalau nanya mantan pacarku kayaknya gak ada yang gitu. Sekarang punya pacar atau enggak pertanyaannya? Gak tahu. Kasihan loh kalau punya. Tapi kalau di Instagram langsung kelihatannya good. Padahal Vicky Shu siap menikah bulan depan loh. Itu dari Maret loh. Ini nah berarti bulan. Harusnya? Harusnya dari April. Dari kemarin. Dia itu siap kapanpun kalau misalnya ada yang siap untuk menikahi dia, dia siap untuk menikah. Ready. Ready. Ada atau enggak? Ya kalau ada, kalau misalnya belum mau ngelamar berarti belum ada. Oh. Tapi kalau di Instagram aku lihat kan suka good night, good morning. Good night, good morning buat beberapa jangan-jangan. Kalau pacarnya ada beberapa kali. Kalau tuh good night, good morning biasanya aku buat suami aku. Atau bisa kan nggak disebutin namanya, bisa buat beberapa orang. Tapi satu orang yang ngelamar itulah yang jadi janjian gitu. Gitu ya? Enggak kayak gitu. Cuman kalau misalnya memang udah ada gitu. Kalau misalnya memang belum mau melamar berarti aku belum menganggap sebagai pasangan gitu aja. Kayak Saskia Gotik dong, belum apa-apa udah diumumin, bagus. Iya, dateng loh aku dateng waktu itu ya. Kalau Saskia Gotik perkembangan udah sampai mana? Mau tahu? Betul aja tuh, betul banget. Perkembangannya seperti yang Bapak lihat. Semakin akrab. Semakin akur. Bener apa adanya banget, gak ada yang tutup-tutupi. Itu yang paling penting. Amin. Ya kan? Amin. Lagian apa yang ditutupi sih dari seorang Saskia Gotik? Bagian nyangka, Saskia Gotik itu cantik-cantiknya buatan. Ada yang dimancungin, ada yang diputihin. Bener atau enggak? Klarifikasi, cepat. Cuma gigi doang gue tahu. Gigi ya? Iya, gigi yang ya. Yang lain enggak. Cuma bisa, Anda bisa lihat dong, Bapak bisa lihat hidung dimanjungin pasti kan kelihatan. Iya benar. Iya kan? Putihnya, putihnya kebangetan soalnya. Enggak, dulu malah lebih putih aku. Iya. Dulu aku malah sering perawatan, sering ke dokter beneran. Kalau sekarang tuh sama sekali udah hitam kalau menurut. Karena udah pasangannya menerima apa adanya, jadi enggak perlu ke dokter-dokter, Bo. Sekarang tuh lebih apa ya, banyak kerjaannya soalnya kali ya, jadi... Gak sempet. Kenapa? Kenapa lagi? Ya, kenapa lagi? Tante Irfan, Om. Om. Maaf, keceplosan, Om. Om, ya Om, tadi ketemu Pak RT, belum bayar ini. Bayar apaan? Bayar tagihan sampah, tagihan sampah. Nah, kan bertahun-tahun ini juga belum. Jangan bisa terlalu gak bayar. Ada tamu. Kenapa?
Jangan ngomong depan tamu dong. Ah, iya. Masa rumah bagus, sofa bagus, belum bayar. Kurang ada aja yang ngelipan dong bayaran. Ya begitulah mereka. Ebi mana Ebi? Ya, host fenomenal, acara di mana-mana. Ebi kan tidak pergi sama kalian. Tapi Ebi tadi naik sepeda jalan keluar. Jadi ini dikasih Pak RT? Iya. Om Ipan malu-maluin aja deh. Enggak, orang ini bukan surat. Jangan, ntar aja om, ntar aja om. Ini ntar aja om. Gak usah diomongin sekarang. Udah, gue berduk aja dong, berduk aja om. Gua penasaran nih isinya apa, tapi... Ebi mana? Ebi panggilin Ebi dulu. Iya, Ebi sekarang. Dadah. Bang. Iya. Kosong. Ada yang baca di mana? Beong, Gak usah. Aku orang kaya, rumah udah bagus. Masa program banyak lu gak bayar, Jom. Enggak, itu bayarnya kan 3 kali lipat. Karena kan ini lebih besar dari sebelumnya. Kayaknya ada kata pepatah apa? Menter asal apa sih mana? Kesohor. Asal kesohor tapi apa nih? Biar tekor. Biar tekor asal kesohor. Itu prinsip hidup saya, biar miskin asal sombong. Gitu. Udah nanti enggak apa-apa, Om. Nanti aja Om bikin malu aja Om. Nanti kan ada mereka. Nanti kalau misalnya kita ketahuan, nanti kita bakalan diomongin lagi. Ntar diomongin ke artis-artis lain. Artis lain enggak mau datang ke sini. Udah jangan. Biarin aja nih kan bikin malu. Ebi. Ebi mau dibikinin tajil, tapi ini bawa es krim. Ini kita ke dapur Ebi. Ini aja di dapur Ebi. Ayo. Ebi jadi siapa? Jadi siapa barusan di bayangan Ebi jadi siapa? Jadi Om Cali. Oh Cali. Ebi suaranya bagus banget sih. Iya kan aku belajar dari Tante Ayu sama Tante Gotik sama Tante Pikisu. Oh gue enggak. Om Irfan sama Tante Indi enggak disebut. Kalau Om Irfan aku belajar tari. Kalau sama Tante Indi aku belajar berantem. Kita sebagai tante dan om itu bisa memberikan sesuatu yang kita bisa. Iya. Kalau om bisa nari balet, aku bisa berantem. Apa salah kita ajarkan ke anak-anak kita? Enggak boleh. Kalau berantem enggak boleh. Berantem itu untuk melawan diri. Oh, ya diri. Oke. Kenapa? Eh, Ebi laki-laki. Maaf banget. Ini ukurannya bukan ukuran betis Ebi, jadi enggak bisa. Tapi Om Ipan jeling pakai begitu. Tante Indri kasih tahu. Itu kan cuma di kamar doang loh aku. Kalau ngasih lihat kayak gini jangan depan Ebi kalau mau pakai. Ntar Ebinya ngikut. Abis Om Irfan tuh kangen sama istri Om Irfan. Beliin kali istrinya. Jadi Om Irfan pakai sepatu istri beli, Om Irfan. Beli kali. Oke. Okay. Ebi, cari Caca Bebe ngasih Om Irfan amplop merah ini loh. Apa itu Om? Apa ya? Katanya sih tagihan dari ketua RT, orang kita udah bayar. Udah beli RT-nya. Ternyata isinya adalah fakta atau nyata. Vicky Shu. Hey, saya. Suka banget sama band Nirvana. Beneran? Maling ayam, maling awam. Kasih. Coba nyanyi. Kok maling ayam? Maling ayam. Mau lagu apa? Coba dong. Maling. Cek. Lagu yang tadi. Lagu apa ya? Ya udah maling ayam. Coba, ayo bikin su. Maling ayam. Coba, Saskia Goti. Maling sendal, jami. Maling sendal,
stres. Tapi itu kan band keras. Ricky itu kan lembut. Kalau lu sukanya band apa? Band lembek. Kalau lu sukanya band apa? Band empuk. Oh, band empuk tuh kayak gimana sih, Om? Benar ya, bisa dibahas. Emang Tante Ricky itu kenapa suka begitu? Sebetulnya musik-musik dan lagu-lagunya, misalnya musiknya Nirvana, lagunya Nirvana itu kalau misalnya aku lagi bad mood, lagi bete, dengerin itu langsung tenang. Ah, mood booster terapi. Itu. Untuk terapi. Jadi kan aku kan bukan orang yang suka marah-marah atau apa, jadi kalau misalnya denger itu tuh kayak meluap semua. Langsung tenang. Yang bikin marah apa sih seorang Vicky Shu? Kalau misalnya ada yang bekerja tidak pada porsinya gitu, itu aja sih, jarang marah. Oh gitu. Kelihatan ya, Bo, jarang marah sama kayak kita ya. Jangan, gak pernah marah. Oke, Saskia Goti. Waktu kecil suka taruhan main kelereng, kalau menang buat beli bumbu dapur. Beneran, Bo? Bo, lu main kelereng, Bo. Satu, main kelereng. Itu sama laki pasti. Laki. Yang kedua, kalau menang beli bumbu dapur. Seimbang. Ya emang gitu, apa ya? Bukan main judi ya, bukan ya. Jadi main kelereng nih, jadi... yaudah sini kalau kelerengnya habis ini udah belinya sama gue gitu. Jadi beli cepet dibisnisin. Jadi belinya sama gue, jangan sama orang ya. Jadi dapat 1.000, 1.500, 2.000 kasih emak buat beli bumbu dapur. Sayang banget sama emak ya pasti. Sampai sekarang sebagai rezeki pasti buat emak. Iya pasti. Pantesan berkah. Tepuk tangan nih, patut dicontoh nih Saskia Goti nih. Jadi katanya memang rezeki kita itu akan lebih ngalir deras lagi kalau kita berikan sebagai rezeki kita kepada orang tua kita ya. Kalau keluarga orang tua udah ridho, Allah juga akan ridho. Dulu ya. Neng awal-awal gini, awal Neng nyanyi di panggung, Neng kan dibayar tuh 70 ribu. Jadi Neng tuh cuma megang 10 ribu, sisanya semua kasih emak. Itu terus-terusan begitu. Itu pas 70 ribu, pas 70 juta, emak ya tetap. Emak tetap 60 ribu, dia sisanya tetap. Enggak. Terus pas 70 ribu itu? Udah, kan Neng megang udah seban aja lah 10 ribu aja, Neng mah jarang jajan. Jadi setiap itu tuh kasih ke emak terus. Jadi ya alhamdulillah berkah gitu, Itu dia ya. Gitu. Jadi kan kadang-kadang banyak ya mungkin anak kita dapat 70 ribu, emak gue mau udah. Yang penting dikasih aja. Kasih aja, penting dikasih gitu. Jadi sebagian besarnya buat emak. Buat orang tua. Jadi yang belum kesampaian buat emak apa, Neng? Hajiin orang tua. Belum? Belum. Karena mungkin belum ada panggilan ya, Neng sih udah nawarin. Cuma katanya... ntar hajinya pengen nunggu sama Neng aja bareng sama daftar Neng. Aja dulu Neng, daftar aja dulu. Daftar dulu ya? Iya bener. Karena lama ya? Iya, apalagi kan rezekinya udah melebihi ONH-nya kan, itu udah wajib juga. Ya. Daftar aja dulu. Yang penting mah anaknya udah punya niat untuk hajiin orang tua. Neng udah ada niat, udah nawarin emak, iya emak pengen sama Abah cuma sama Neng. Iya. Betul, soalnya kan umur gak ada yang tahu juga ya. Tapi kan sudah ada daftar, berarti sudah ada niatan ya ketahuannya. Alah, sedih. Enggak. Kalau emak lagi nonton mau ngomong apa? Mana emak? Mana emak? Mak. Bentar lagi buka puasa. Mudah-mudahan puasa hari ini lancar, berkah, barokah. Doain Neng ya, Mak. Neng yang sehat di Jakarta. Neng yang tambah sukses. Amin. Panjang umur. Amin. Tetap selalu sayang sama keluarga, emak. Iya. Kalau ini emak itu ayah. Kalau... Vicky Shu ya, kalau ada buah dan ayah. Kalau tentang ayah pasti sedih banget. Iya, karena aku bilang kan papa ya kemarin, udah almarhum. Udah almarhum, jadi udah lama. Tahun 2012. Jadi sekarang kalau ada hubungannya dengan ayah dan papa, sedih ya? Iya sih, pasti sedih lah, pasti nonton film apa dikit yang nyambung-nyambung situ pasti nangis. Sebenarnya sih yang berkait dengan mama juga gitu, cuman karena misalnya papa kan sudah almarhum, jadi kayak ada bayangan, aduh masih banyak yang belum bisa membahagiakannya gitu-gitulah. Jadi anak soleh aja ya, kalau yang itu insya Allah mengalir juga pahalanya ya. Amin. Tapi kalau Ebi juga nih? Kalau Ebi kan sayang sama kita berdua nih, sayang sama Tante Ayu juga. Kalau sayang sama kita, unjuk bakatnya dong di depan Tante Zaskia. Tadi kan Tante jadi Charlie, coba sekarang. Pinjemain ke Tante. Jadi siapa sekarang ya? Jadi Arman Maulana. Pintu surga. Pintu surga, pintu surga, kenapa tak pulang, pulang, pintu surga. Pintu surga gak pulang-pulang. Kau merasa hari tua. Om,
temen aku ada nyanyi gitu. Pernah kau ke neraka? Satu, dua, tiga. Kenapa sih? Aduh, gak bisa nyanyi. Apaan sih? Tenggorokan aku gak enak. Jadi Ebi tenggorokannya sakit. Ya udah, kalau gitu langsung aja kita beli Adam Sari Higo. Ya udah, ini cepet-cepet kan. Ayo Tante Indri, Tante Indri. Tante. Ayo Tante. Perjuangan tapi emang dari itu kecil, dari kecil emang di belajar itu juga piano, musik. Apa saja jadi yang bisa? Kalau piano waktu itu dilesin memang sama mama. Kalau gitar otodidak. Terus apa bisa namanya? Gitar juga. Udah. Oh jangan, nanti gitarisnya juga kebuang lagi. Jangan. Kemarin soalnya bininya, kalau ngeliat di Instagram aku sering. Bininya baru hamil, baru hamil anak kelima. Jangan. Ah, jadi Om, lanjut Om. Di Instagramnya banyak beberapa demo gitarnya. Oh gitu. Tapi akhirnya dikenalnya justru jadi seorang penyanyi. Penyanyi waktu itu jadi backing vokal dulu, jadi backing vokal jadi, beberapa musisi itu juga. Aku soalnya siapa bukan. Siapa saja yang pernah kamu backingin vokalnya? Pertama dulu Dewa, pertama. Dewa. Tapi terus mulai Dewa mulai beralih ke The Rock Indonesia itu kan, terus akhirnya lebih fokusnya waktu itu di Mulan Jamila sama Yovie Nuno waktu itu. Jadi tahun 2008 sampai 2009 tuh Mulan dan Yovie Nuno tuh aku rolling terus tuh. Itulah sebuah perjuangan. Kadang orang melihat sosok-sosok dan belajar. Orang besar. Nah, dan belajar terus menerus. Melihat itu Zaskia Gotik sekarangnya, Pikachu sekarangnya. Dulunya. Padahal perjuangannya itu luar biasa. Banyak sekali orang yang aku mau jadi artis, artis itu hidupnya enak, menyenangkan sekali. Banyak duit. Padahal perjuangannya juga luar biasa sekali. Ini ada sebuah pencapaian yang susah dipertahankan juga sebetulnya ya. Wah, dan mudah-mudahan benar bisa kata inspirasi. Tadi, sebenarnya pasti niat utamanya adalah untuk orang tua. Pasti ke situ dan untuk keluarga. Karena kan aku kan gantiin bapak kan di rumah sama mungkin itu. Jadi ya niat memang harus. Jadi kepala keluarga juga sekarang. Wow, mudah-mudahan ya ini memberikan inspirasi bahwa niat. Yang paling penting itu niat ya. Hargailah setiap perjuangan, hargailah setiap masa lalu. Karena kalau misalnya gak ada masa lalu gak akan ada kesuksesan sekarang. Itu dia. Tamu lagi, udah mau pulang. Tamu lagi, jam segini. Siapa ini? Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Nyari siapa? Mau nyari siapa, Mbak? Mau nyari yang cantik. Yang cantik semua cantik. Aipan, ini teman saya, Mbak Ambar. Oh, teman saya gue ngerti. Kenalin Aipan, Gracia. Boleh. Malum belum ada Mbak, jadi nutup sendiri. Kenalin, A. Namanya siapa sih? Namanya Uci. Uci Sucita. Paduh Uci ya lagi. Uci ala Epi. Ini penyanyi juga ya? Penyanyi juga. Uci Sucita. Mau ntar denger lagunya boleh, dong. Boleh. Duduk dulu ngobrol-ngobrol dulu ya. Mau ketemu Teteh. Iya, sama-sama. Iya. Ada Uci Sucita. Boleh tepuk tangan nih Uci. Uci. Kalau Uci ini kayaknya baru merambah dunia musik secara nasional sekarang. Baru, jadi mukanya masih asing ya. Nah, tapi kan mulai dikenal. Dulu awalnya berkesenian juga, nyanyi juga. Iya, dari dulu pernah ngeband, terus pernah solo karir di pop, dan sekarang baru masuk ke dangdut. Iya. Oh gitu. Dulu aslinya dari mana asalnya? Asli saya dari keluarga dari Sumedang. Oh Sunda. Sunda. Oh, Neng mah temannya banyak Sunda juga ya. Gelis-gelis pan orang Sunda mah. Nah gitu. Gue abis kayak orang Sunda. Gelis. Dan sekarang alhamdulillah yang mulai terbuka. Jalannya. Menuju ke lebih sukses lagi. Kemarin sudah sukses juga sebetulnya ya. Kita anggap punya jalan sukses. Yang beda sekarang. Yang lebih menantang. Cantik langsung muncul, kenapa sih Ebi? Iya wis, ya nggak apa-apa. Buku Ebi lihat nggak? Yang ini ada buku nih. Ate. Ini? Bukan itu bikini Sasi. Oh ini mah punya Zaskia, nggak bisa juga tadi lain. Itu yang buku dongeng Ebi itu loh. Di mana Ebi? Oh tadi Tante Indri buang kayaknya. Di tong sampah. Tadi Tante Indri buang. Jangan dibuang. Sini. Bantu cariin.
tong sampah. Ini mau ngitung sampahnya ya? Satu, dua.